Wajan ini atau panci ini tidak bisa dibersihkan hanya dengan sandai seperti ini ya sahabat. Oke sahabat, kita coba mengatasi panci atau wajan yang kosong ini menggunakan ini ya sahabat, citric acid atau asam sitrun. Caranya sahabat, terlebih dahulu kita isi ini dengan sedikit air ini ya sahabat, sedikit kira-kira dalam beberapa mili, 30 atau 50 mili. Kita masukkan asam sitrunnya atau citric acidnya lebih kurang segini. Ini cukup sahabat. Kita aduk. Bismillah. Lalu kita kasih sedikit sunlight. Oke. Kita aduk lagi. Oke sahabat, setelah itu kita olesi atau kita basahi sedikit wajan yang hangus ini atau panci yang hangus ini. Jadi kita biarkan beberapa menit. Oke sahabat, setelah lebih kurang ini saya rendam selama 25 menit. Setelah itu, setelah kita rendam, kita bersihkan pakai ini. Bismillah. Nah, sahabat, nodanya sudah luntur ya. Ini sahabat, kita coba mencucinya. Bismillah. Kita buang sini. Oke sahabat, alhamdulillah sudah bersih mengkilat ya sahabat. Jadi tip terakhir dari saya, kalau nodanya cukup membandel, jadi kita tinggal tambahkan citric acidnya langsung ditabur ketika kita mengosoknya juga boleh, atau dilarutkan terlebih dahulu. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.